dadak. Bukan. Saya paksa ubah dengan lagu raya Cina sah satu hari ni. Sebab tadi kata, dia bagilah raya ada kita ni pula. Sama sejauh mana? Tak sama. Macam tak sama macam jauh mana macam kaki. Maksudnya dengan Amin. Oh Amin? Oh, aduh Amin genta tu. Hai Rin. Tak tahu lah ubah dia tiba dia pasang apa. Dia pasang lagu raya. Kai tolonglah Kai. Tolonglah Kai. Aduh. Hari ni Syah buat sambal gesek. Nona gesek Kai. Aduh. Kurusha dah nampak guys. Tapi Syah still pakai kacau besar. Apa ni? Kita mari dengan episod apa yang Ubay craving. Korang cuba teka apa yang dia craving hari ni. Cubalah korang teka. Cuba korang teka apa yang Ubay craving yang menyebabkan tadi Syah dah pakai baju kelawar nak tidur. Tukar baju. Bukan sushi, bukan. Bukan. Dia tak boleh, kita orang-orang memang tak boleh. Cannot sushi. Durian, bukan. Salah. Dia makanan, makanan yang lengkap. Bukan durian. Bukan buah. Nah, kenapa Abah sudah si Ubay sudah yang craving kacol? Saya pun dah tahulah kan. Mungkinlah sebab saya kalau craving pun benda-benda yang memang senang betul boleh order sejak. Di Grab kah, di Foodpanda kah. Dia memang benda yang senang-senang semua kan. Jadi dia punya craving ni memang satu hari. Macam dia kalau craving, spesifik. Kalau dia mau yang itu, nah yang itu nah. Itu. Di mana dia mau, di situ kita pergi. Dia mengidam nasi lemak guys. Nasi lemak dekat BJ. Macam hari tu roti canai kat Saya Berjaya ha banyak. Banyak kat Saya Berjaya ni yang boleh cari. Ha? Yang ni dia nak nasi lemak spesifik dia tempat. Ha? Apa dua apa nasi lemak apa dia? 23 sorang. 223 nasi lemak panas 223. Ubay dah rosak ke? Dia mau rosak. Ya Allah, Mrs. Jaskin. Oh my god, Jas. Lamanya tak jumpa. Masya Allah. Okey ke kat sana? Jas. Ha, bila nak balik? Baliklah. Janganlah lama-lama sangat. Jomlah pergi main badminton. Kira balik tam-tam. Syah dah boleh main badminton ni. Ha. Yo. Syahir makin besar ke makin kecil? Saya nak tahu tu je. Jas, tak main badminton kat sana. Syahir makin besar ke kecil? Eh, ada kat KL ni. Diorang ada kat KL lah. Aduh. Suami mengidam tak dapat. Sampai menangis-nangis. Eh, kalau awak tak dapat nasi lemak, kenapa awak nangis ke? Ha? Tak. Habis? Saya pergi NSK. Ha? Beli bahan-bahan masak. Oh, masak sendiri? Oh, pandai buat nasi lemak? Pandang orang dua belah mata. Allah. Jas kata makin besar. Makin besar. Lu makan nanti arok tu. Siang kan suai ke? Oh. Dia lho kong lah. Wai sama ni siang kan tak leh. Saya dah tidur guys. Korang kena dengar lagu raya Cina Syah. Dia tak nak kalah. Dia pun pasang lagu raya. Ada video. Pasang ya lagu raya Cina saya. Lang Li Gong, Meng Qing Gong. Ah, Year of the Yolk. Apa tak nasi Arab je, just kata.
Oh dah tak lebat dah kat sini. Okey kat cyber tadi. Saya dah alhamdulillah macam okey. Tapi Syasti tak bagi dia pergi sekolah lah besok. Rabu baru pergi sekolah. Kau di lagu baru Syah dengan Nancy Sid. Kau dah dengar pula ada dekat YouTube, ada dekat semua music platform. Syah ada help kau kat rumah. Kesihatan nak ada kesihatan rumah, nak ada rumah, rumah pun nak kena ada, rumah sendiri nak ada, lelaki, perempuan cantik kita nak ada, semua benda kita nak ada. Evan Fonsen, Elon Kante, Samdang Kutai. Saya tak kena, untuk lamun, Lotto Tyson. Jangan licin lepas hujan. So benda dia nak ada, dia nak jadi kaya, dia nak semua everything nak ada. So basically dia lagu yang bagi kita semangat lah untuk tahun 2024 ni untuk nak ada anak ada benda-benda yang semangat untuk mendapatkan cita-cita kita. Sampai masa nanti kau tahulah.
lagu raya aku dan ni. Doakan Nira juga. Doakan Nira juga. Pasal lagu baru ke nanti. Lepas lagu ni lagu raya Cina ni, probably saya takkan keluar lagu baru dulu sampai ada tiba masanya. Dia tengok pada timing. Tapi dia akan keluar lagu baru tahun ni juga. Tapi depends pada timing. Faham tak? Doakan Zira juga. Dah berapa minggu pregnant? Berminggu-minggu. Okay, doakan Zulfaina juga. Semoga yang tengah menonton ni, kita sama-sama ni tengah hujan ni kan. Doa makbul. Semoga korang ni lah dapat Zuriat dipermudahkan sekali-kalinya apapun prosesnya. Lepas baby dia memang mustahil sebelum. Apa? Bagi satu-satu dulu keluar. No rush kat sana. Thank you guys. Ya, kita nak biar apa, ada masa untuk nak promo kan. Tapi dah jauh apa yang kena. Sebab tu lah rupanya tak approve-approve beg kuning dia, itulah pasal dia. Melainkan saya pergi buat beg kuning dekat bukan Dubai. Rumah dah ada buyer ke? On the way. Tak apa buat apa. Bukan nak cakap tapi maybe memang suka buat benda ni. Last minute lepas tu dia daripada lane kanan dia terus ni nak kena turun kaki. Padahal kita pun nak pergi sama kan? Dia nak kena ni. Dah malam. Tak boleh check tu. Tengok dia, tengok dia. Tengok dia cucuk. Hai Hidayah. Thank you for the sambal goreng susu ya. Ai dengan Ai ni hidup hanya dengan sambal goreng. Kasih doa ke saya rezeki Zurai. InsyaAllah Iza, semoga dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki. Rezeki untuk ada juga. Tengah lagu-lagu tenang lah. Kalau saya pasang lagu Impak Maksima ni memang kena tu. Tok, apa laju. Thank you. Hujan ni. Thank you Su. Hej Al Su. Apa-apa pun after the baby comes out. Semoga saya dapat adik perempuan. Amin.
tahu jangan beli keyboard. I will never fall in love. Inositol. Tapi korang kena tanya dulu doktor, kena buat dulu research akan sesuai tak dengan korang kajian baby, third baby. Wah, third baby second son saya umur 8 tahun sudah. Ui nah, 8 tahun sudah gap ah. Oh memang senanglah kalau kau dapat another baby kan, boleh harap sudah kau punya anak-anak lain boleh kasih ajar apa tu, jaga dia punya adik. Dahlah kita terlalu panas kan. Saya pun, I feel like saya pun sebab Seth dia 5 tahun sudah and dia boleh faham kan sekarang. So I think it's just a perfect gap lah for Sethy and insyaAllah baby. Boleh diharap dah. Oh ambil susu, ajar dia buat susu, ah pok-pok adik. Masih yang betul. Kalau sebelum ni ada adik lagi, memang dia pun baby, memang mustahil lah tu. Tengah ingat kereta tadi tu, main lebih bengong. Kereta tadi tu. Dah berbulan-bulan. Sorry tau, saya tak bagi tahu saya berapa bulan sebab I feel like just nak keep it low lah. Cuma korang doa je yang baik-baik insyaAllah. Thank you, happy to you. Hai Elisa, ada bapak buyung ni mengidam nasi lemak. Dia mengidam nasi lemak. Jadinya kita sebagai mak buyung yang sebenar ikutkan lah. Ya. Adakah kau sifat enemy? Macam gelap ya orang tu. Dia nak nasi lemak kat PJ. Nasi lemak di PJ ni. Saya nak parking dalam macam mana? Sendiri? Saya hantar pipe. Oh, okey. Ah, ubay semalam ni dan hari ni pun sama. Oh, tu kemarin, kemarin. Yang tu kemarin. Hari ni ni dah nasi lemak pula. Saya tak ikut dia tidur. Dia dah makan ubat, tidur lah. Member tidur. Ni dia mengidam lah ni. Ya, 2-2-3 guys. Itulah nasi lemak dia. Nasi lemak yang dia idam-idam kan. Ya, kalau kalau pening kepala, dia dulu yang pening kepala. Kalau sakit pinggang, dia dulu yang sakit pinggang. Geram kadang-kadang. Geram. Dia dulu.
kita baru je nak mengadu kat dia, pinggang saya sakit. Dia dah sakit dulu. Dia dah macam terdampar di atas sofa. Kadang-kadang terdampar kat katil tak boleh bangun. Dia dulu. Aduhlah. Itulah eh. Layan je lah eh.谢谢你的歌，太好听了，谢谢Jolene，谢谢你的支持，再跟你所有朋友说OK，让他们看我们新的MV。 Kita punya week, kita nak berweek-week. Ya, kita alahan, dia pun alahan. Kita mabuk, dia pun mabuk. Oh, masang cuy kan. Cuy, kau cuy. Ha, yeay. Pengen tak kan lah, sisi. Mengawalkan diri ke, ya ke? Yeah, thank you. Mudah-mudahan. Waalaikumsalam. Hi Fikri. Oh my gosh, I haven't seen you in forever. Dengar lagu. Yay, thank you. Hi. Thank you, Sophia. Year of the year, yeah. Betul. Jangan kat dan dulu masa ada bersalin dia menggulung antara katil menahan rasa. Oi, sihat. Kesian juga kat dah. Tapi saya macam ada perasaan lah yang mungkin dia pun akan sakit sama sebab dia jalan lah kadang dia pegang belakang. Dia jalan macam orang dia yang pregnant. Saya macam apa ni? No, Sel. Dia tengah bertutup dengan member dia. Lalu? Ya, tak nak. Ha? Tak nak pergi. Alia tengah bertutup dengan member Alia. Oh, sepatutnya mana? Nak maki ni. Ya. Alright, Fik. Take care. Good night. Baru dah relationship go. Sama-sama rasa macam rasa you. Due saya tahun ni. Sound dari Indonesia. Hai. Hai. Eh, sakit hati eh. Kenapa macam ni? Awak call. Nanti mata kata nak ikut. Dia cakap dia ada masalah tekanan jiwa. Dia boleh? Masalah tekanan hidup. Apa yang tekanan hidup yang dia ada dalam umur 20 tahun ni? Tak tahu kerja. Kau bayar itu, bayar ini nanti. Kau biasa lah saya. Ringing. Weh. Motor ni. Thank you, Mawin. Mana Bulan kau? Dah. Cepatlah orang dah tunggu lama ni. Setengah jam dah gila tunggu kau. Kau yang nak makan, lepas tu aku tunggu kau. Ha? Aku kena tunggu kau. Kau nak makan, aku tunggu kau. Ha, cepatlah. Nak sampai, berapa kali nak sampai. Cepatlah. Dah lah, biarlah dia bawa motor tu. Mabuk ni. Saya dah mabuk ni. Ha? Mabuk dah? Kereta tak bergerak pun mabuk? Sebab lapar. Apa? Ya. Oh, ya, tak apa. Apa lagi? Takut dengan cousin Ubay. Ubay dia kalau dengan cousin dia yang apaan tu, dia suka ngusik. Dia ngusik je guys. Sekejap kipak datang. Boy, aku macam ni, boy. Ubay ni lah, pregnant. Ubay yang pregnant. Macam mana nak parking dalam lah, sayang? Semangat dia ni. Aku tak boleh lah orang timing macam ni. Ha? Cakap on the way, cakap tekanan hidup.
Kali kau bagi aku tekanan. Hidup. Cuba cerita. Aduh ya, aku dah lah otak pun. Dengan bawa-bawa pemandi. Put kau. Ha? Jangan buat pergi lagi. Time perut ni lagi susah nak maintain dekat badan ni. Oh, Syah okey je. Sebab Syah tak makan sangat. Umi ada rumah? Ada. Umi tanya kau, kau nak keluar pergi mana? Boleh tahu lah. Kau cakap apa? Makan. Lepas makan ni kau balik terus ke? Ah, aku tanya. Oh, makan ni. Balik kot. Kelak-kelak guys, kita nak cakap benda secret je. Guys,